Selesai silaturahmi Lebaran, warga memilih berwisata untuk mengisi waktu liburan. Nah, buat yang nggak kemana-mana atau nggak mudik cuma di Jakarta aja, nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Kini Jakarta sudah memiliki Taman Asri dengan jembatan yang viral sebagai tempat wisata alternatif bagi warga ibu kota. Inilah jembatan yang sempat viral di media sosial. Jembatan warna-warni atau juga disebut Infinity Link Bridge menjadi salah satu spot yang ramai dikunjungi di Tebet Eco Park, Jakarta. Tapi tak hanya itu daya tariknya. Taman seluas 7,3 hektar ini juga memiliki spot menarik lainnya seperti area permainan anak hingga community garden. Semua fasilitasnya membuat pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu libur Lebaran. Ya rekreasi, ngajak anak-anak gitu ya ke taman. Nggak usah keluar kota macet apa segala macam, cukup ke kawasan masih Jakarta juga tapi ya cukup bagus, menarik tempatnya gitu. Adem tapi kayak bukan di Jakarta gitu, kayak di Bogor atau di Bandung gitu suasananya, jadi asri gitu. Setelah diresmikan 23 April lalu, jumlah pengunjung selama libur Lebaran meningkat drastis. Tebet Eco Park buka dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Sementara untuk memasuki area taman yang berlokasi di Tebet ini tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi protokol kesehatan jangan sampai longgar. Pengunjung tetap wajib scan aplikasi Peduli Lindungi. Ini adalah salah satu spot favorit pengunjung, yaitu jembatan Tebet Eco Park yang begitu panjang dan juga berwarna-warni. Selain untuk berjalan-jalan santai, warga pun juga memanfaatkan untuk berswafoto bersama keluarga. Tentunya para pengunjung harus tetap mengingat protokol kesehatan agar tetap sehat ketika berwisata. Dari Jakarta, Freddy Cahya, Eko Purwanto melaporkan.